ya. Kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini kita mau memperkenalkan binatang peliharaan baru kita. Ini binatang peliharaan punya Tristan dan Prudence. Punya Tristan yang mana? Ini. Oh iya. Ini. Ini punya Neng, ya. Nah, ini jenisnya iguana superred. Kata penjualnya, ini kita baru kemarin ya mengadopsi si iguana superred ini. Katanya ini nanti kalau udah gedenya bisa jadi merah banget. Buat apa? Warnanya jadi merah banget. Walaupun sekarang warnanya masih kelihatan oranye ya, hidup warnanya kayak oranye gini kelihatannya. Nanti kalau udah gede dia bisa jadi merah banget, kata penjualnya. Dan saya juga searching tentang iguana superred ini, memang nanti kalau udah gedenya dia nambah merah banget katanya ininya. Warna badannya lucu. Udah orange gini aja saya udah seneng ya. Udah seneng ya dapat iguana yang super red ini. Masih oranye kayak gini aja kita udah seneng banget. Dari dulu kita pengen yang oranye ya kak ya? Iya. Sekarang udah kesampaian. Seneng nggak? Seneng. Seneng nggak? Seneng. Nih bawa iguananya. Ini udah jinak iguananya. Nggak jumping-jumping lagi. Nah, ini adalah iguana pertama kita yang kita adopsi pertama kali ya. Ini udah setahun yang lalu ya kak ya? Udah setahun lebih. Kok berantem? Kenalan dong. Kenalan. Nah ini. Nah ini Arlo. Iguana pertama kita waktu mengadopsi Arlo dulu dia masih segede gini ya kayak apa lebih kecil dari ini? Lebih kecil dari ini. Oh, lebih kecil dari ini katanya Tristan yang inget ya. Sekarang dia udah 1 tahun lebih bersama kita, kurang lebih 14 bulan ya dia bersama kita. Gedenya udah segini. Udah kelihatan. Nah, gedenya udah segini sekarang. Udah kelihatan agak bervolume ya. Badannya makin cakep. Tuh lihat tuh, sana tuh lihat tuh. Udah kelihatan duri-durinya apa, Arlo. Nih, sayang sini sayang. Kamu sekarang punya temen ya, namanya Draka. Mana Draka? Kak mana? Wei, Draka. Enggak boleh berantem ya. Oke. Okay. Nah, coba liatin Drakanya. Ini bawanya sama adik. Draka. Arlo, Arlo. Nih Arlo. Hai, ini jam. udah muncul. Hai. Ini udah gede ya. Ini Arlonya udah gede. Coba sini Draka. Draka ke Bunda. Nih Draka. Udah ngejemping-jemping ya sekarang ya? Udah jinak. Kemarin dulunya, kemarin juga enggak. Enggak jemping-jemping ya? Udah langsung jinak ya? Langsung jinak. Cakep banget. Loncat-loncat. Kalau mau waktu itu masih loncat-loncat. Oh iya.
buana baru? Senang. Harus dipelihara dengan baik ya. Biar cepat gede, segede apa? Segede dinosaurus. Segede apa? Buaya. Segede buaya. Ya, dikurus ya. Ada juga ngurus ya, kasih makan ya. Oke? Kasih makan, disayang ya. Iguananya ya, biar sehat dan cepat besar. Lucu deh. Teman-teman, demikianlah sharing dari kita tentang hewan peliharaan baru kita, yaitu iguana super red. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini ya, biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.